Oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sama semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Nah, alhamdulillah kali ini saya akan menginformasikan pertama kali ya, ini fresh daftar harga dari dagangannya Pak Depri. Nah, jadi ini masih saudara sama saya. Ini ada berapa kurang tahu, saya langsung kita wawancara aja. Pak Deprinya kemana orangnya kaya-kaya? Ade, apa? Nah orangnya ini masih di dalam, habis sholat asar kayaknya. Pak Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ade? Alhamdulillah. Nah kiri, sehat. Jagung-jagung ini Ade masih rega-rega ini piro lo. Nah rega ini ya biasalah. Ya di nego-nego aja. Di nego bisa ya? Bisa di nego semuanya ya bisa. Oke. Oke, Pak De, yang pertama ada apa, Pak De? Ada L300 tahun 2013. Hah? Ya, pajaknya hidup, pajaknya pajak sekitar 2100 lah. 2100 maksudnya ya. 100 ya, 100. Ya. Nah, ini warnanya hitam ya? Warnanya sudah, hitam. Oh iya, betul. 2013 sudah hitam, enggak coklat tembakau ya? Enggak ya. Agak kecoklatan. Iya, sudah AG. Platnya mana, Pak? AG. Plat AG Blitar apa mana? AG-nya Trenggalek ya. Trenggalek? Iya. AG Trenggalek. Oke. Okay. Ini dijual berapa, Pak? 117 nego lah. 117. Nah, jadi langsung sampai nego aja. Keadaannya seperti ini. Kalau saya masih bagus ya kelihatannya, nggak tahu lah. Ban-bannya juga masih tebal dan masih bagus lah, catnya kelihatan bagus. Saya tapi belum nyoba. Enaknya pokoknya sama langsung datang ke sini. Harganya bisa nego deh ya? Bisa. Setelah lihat barangnya baru nego. Biru nego. Wah, jadi di nego. Loss ya deh, negonya. Loss sampai loss. Deal. Oke. Okay. Nah, oke Pak De, ini kayaknya ada L300 lagi nih, ini beda betul, tahun kayaknya. Betul, ya ada L300 yang baru datang. Tahun 2007. Pajak hidup, pajaknya ini lebih murah lagi, 1.700.000. Cuma 1.700.000, geng lur. Nah, ini pajaknya panjang ya? Hidup pajak. Panjang. Pajaknya panjang. Ya, panjang. Nah, ya. Keadaannya gimana kira-kira? Keadaannya ya bagus lah, normal kayak itu ya. Normal. Enaknya dicek bagus. Sendiri aja ya? Iya, dicek langsung sama konsumen lah kalau memang mau naksir gitu. Ya kalau masalah catnya ya adalah barek-barek dikit, masalahnya sudah tahun 2007. Nah, ini itu apa kan adanya ya? Ya apa adanya lah. Bisa dicek, mesin enggak rembes. Enggak, kalau mesin alhamdulillah enggak rembes ya, bagus. Ini harganya berapa nih? Harganya 83 lah. Wah. Kok mahal loh, Di? Ya, lihat dulu barangnya, ya bisa juga dinego. Wah, 83. 2000 berapa nanti? 2007. Wah, mahal. 779 ono mobil di Genroto. 79 untuk salam perkenalan ya bisa juga datang, nanti bisa dinego. Berarti bisa juga 79. 79 bisa, geng lur. Nah, jadi saya terus 79 enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. 79 juta nego tahun 2007. L300 sudah Porsche ini, Pak De ya? Sudah Porsche pertama kali kayaknya ini. Nah, siapa yang cek sendiri memang ada barat-barat dikit di ini sebelah mana ya? Sebelah kiri. Nah, sama langsung cek ke sini, cek unit. Nah, oke, Pak De. Lanjut aja Pak De, yang selanjutnya. Lanjut lagi, saya punya tamu Mobilio. Mobilio tahun 2015. Pajak hidup, pajaknya sekitar 2.500 atau 2.500. Platnya mana, AG ya? Platnya AG. Kediri ya, betul. Ya. Kediri kelihatannya. Kalau barangnya bisa dilihat istimewa. Istimewa. Nah, kalau menurut saya pokoknya ada cacat di, kalau sampai tahu mending di di expose aja enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk Mobilio bagus ini ya. Bagus, memang bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Bisa cek sendiri ya, tipenya E Pak De ya. Tipenya E, betul. Manual transmisi. Manual transmisi, nah. Ya. Oke. Okay. Yang ke berapa ini? Kotaknya gue nyati nung. Kayak nong jiru kontaknya ya, pagah. Honda Brio ya? Honda Brio. Tahun 2015. Tahun 2015. Tipe E Satya. Pajak? Pajak hidup. Panjang ya ini? Baru perpanjang ya? Panjang ya. 2000, 2 juta seratusan lah. Pajaknya? Pajaknya ya. Ini dijual berapa deh? Berapa ya harganya ya kalau? 100 berapa ya? 110 deh.
Gimana? Satya 110 ya bisa juga, kurang dikit ya bisa lah nih. Bisa, oke. Oke, berarti 110 nego dikit ya? Nego dikit bisa. 110 nego dikit. Iya. Ini masih bagus kelihatannya, pajaknya panjang ya? Bagus. Berapa kilometer ada ini? 11 ribuan lah. 11 ribu ya? Iya, nah, iya. Oke, jadi sampai langsung cek aja harganya 110 juta nego dikit ya? Betul. Dikit apa banyak ini? Ya, dikit lah dulu. Dikit, oke. Dulu baru nego. Lihat barangnya dulu baru nego. Oke, okay, iya. Langsung aja, Ade. Yang berapa? Yang kelima ini ada Xenia XI tahun 2010 ya? Iya, betul, betul, betul. Pajaknya sekitar 2 jutaan. Pajak hidup ya? Hidup, semua di sini normal, semua hidup. Ini transmisi manual? Manual, betul, nah, manual, iya. Manual, nah ini kondisi gimana, Ade? Kondisi ya bagus aja lah. Kalau namanya aja ya? Ya langsung dicek aja. Nah. Kalau namanya baret-baret itu kan sudah biasa. Pajar, ya, mau beli pakai kok. Pakai ya betul. Ya. Kalau nggak ada baret-baret malah curiga ini. Nah, ini dijual berapa, Dek? Ya untuk bandrol 87 juta. 87 juta nego ya? Bisa nego, betul. Ya. Pajaknya hidup ya? Hidup, okay, hidup, hidup. Siap, siap, siap. Nah, jadi langsung sampai nego aja harganya 87 juta nego. Nah selanjutnya Wadi, ini ada Innova Diesel tahun berapa ini? Tahun 2013. Tipenya Wadi? Tipenya G. Diesel. Diesel? Iya betul diesel. Terus? Ya kalau pajaknya mungkin semua sudah tahu sekitar 3.300.000 lah. 300-an ya? Iya. Warnanya putih ini warna pasar, warna yang disukai ya. Orang-orang subscriber semua biasanya. Transmisi manual. Transmisi manual ya? Manual. Diesel ya. Ini ya? Diesel. Weh, yang nyari diesel kemarin ada, nyari diesel ini ada di dekatnya Pak Depri. Sampai langsung aja. Kontak nomornya yang ada di deskripsi ya, ada nomor berapa nomor di situ, langsung sampai hubungi aja. Nah, jadi bisa dinego los katanya. Ada yang nego dikit, ada yang nego los sama. langsung Adi. Harga? Belum harganya. Oh iya, harganya belum. Harganya berapa, Adi? Harganya 100. Harganya 210 lah nego dikit. 210 nego dikit. Ya. Platnya mana? Platnya N. Plat Malang. N Malang ya. Iya. Oke, siap. Nah. Jadi sama nego aja karena di sini harganya nego ya. Ada yang nego sadis, ada yang nego tipis. Nah, jadi sama nego aja. Gini aja, lihat dulu barangnya baru kalau sudah oke baru nego gitu ya. Betul ya. Nah, lanjut Ade. Nah, oke Ade, ini ada Ford Vista ini, merah ini. Iya ya, Ford Vista merah manual, transmisi manual. Tipenya trendy. Tahunnya 2011. Harganya? Harganya ya berapa ya? 89 aja lah. Oke, 89 juta nego. Pajaknya? Pajaknya hidup. Pajaknya 2.500.000 lah. 2.500.000. Nah, jadi yang nyari Vista manual ini ada warna merah, warna kesukaan, langsung aja dicek barangnya, dinegosiasi. Ngono Adil? Ya betul, 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 betul. Nah, okay. Setelah datang dilihat oke baru nego. Gitu, kalau enggak suka, enggak suka ya enggak apa-apa. Dipaksakan. Ya jangan dipaksakan. Ya betul. Ya. Itu oke. Okay. Ada lagi nih Vista. Vista lagi nih. Vista ini, lagi ya. Yang ini ada 2 unit. Ini. Yang ini matic. Tapi gimana ini? Tipenya trendy juga. Udah laku nih. Ya memang kemarin itu sudah laku gitu ya. Tapi ya sudah laku. Kemarin itu saya kasih harga sama kayak yang tadi. 89 juta juga. Lakunya berapa? Lakunya berapa kemarin ya? Lupa ya. Berapa ya? 87 ya. 87 betul ya. Lakunya. Ya. Kalau yang satu dinego segitu boleh? Ya lihat dulu barangnya, lihat barangnya dulu baru nego. Nah, oke. Ya. Okay. Nah, jadi itu tadi daftar harga dari dagangannya Pak Depri. Untuk kredit bisa enggak ini? Tim kami atau kami tidak bisa terima kredit. Ya maaf. Sama jadi, apa? Cash ya? Ya, cash. Cash money, ya. Cash. Jadi di sini enggak terima kredit ya. Misalnya kurang 1 juta 2 juta bisa ya? Bisa, kasih tempo itu ya. kasih tempo bisa. Bisa. Ya. Okay. Daripada kredit mendingan tempo. Sistem kayak tempo gitu ya, betul ya. Jadi enggak ada urusan sama bank ya. Iya, betul. Nah, oke. Okay. Jadi itu tadi daftar harga dari dagangannya Pak Depri. Jadi sama kalau ada yang minat unit-unit ini langsung aja dinego. Datang aja ke alamatnya ada di deskripsi ya. Ada Alam di Laut Motor. Ya, ini mau belum dinamakan ini.
sementara ya. Ya. Nah, jadi nanti ada di deskripsi letaknya ada di Trenggalek, Kecamatan Watulimo. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang disampaikan, Pak De? Sementara nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya. Langsung aja datang ke sini di nego aja gitu. Ya, ya. Betul, nah, betul. Oke. Oke, geng lor, saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun berlaku. Akhir kalam, subhanakallahumma bigamtik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.